Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini ya Mas Bro ya, hari ini saya panen ya bersama Mas Gandul Leo, teman saya. Kalau kebiasaan teman saya ini ya sebelum aktivitas panen ya ngelinting ya Mas Bro. Bakonya apa Mas Bro ini? Bako geol. Nah, orangnya ini ya bako ya, pakai tembakau dia. Kalau saya nggak biasa pakai tembakau ya Mas Bro ya. Ya menggunakan rokok ini ya, rokok saya. Dan mudah-mudahan hari ini mengais rezekinya berkah ya Mas Bro, buat anak istri. Oh iya Mas Bro, tak lupa ya. Ini saya menggunakan dua alat ya. Saya menggunakan dua alat. Yang satu pakai dodos, yang ini ya. Kalau yang ini menggunakan egrek Mas Bro. Tapi egreknya egrek magic ini ya. Modelnya diputar ya. Ini nggak pakai klem ya atau apa jenengnya Bro? Menggunakan kunci apa? Ya. Sejenis kayak drat tapi bukan drat. Pakai pantek. Ini kata teman saya ini pakai pantek. Mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya, nanti saya buatkan tutorialnya ya Mas Bro ya. Dan panen hari ini ya Mas Bro, pohonnya nggak nentu ini ya. Pohonnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Makanya saya menggunakan dua alat ya, menggunakan egrek sama dodos. Jangan salah Mas, ini juga ini membantu pernapasan. Kalau orang manen pakai ini, napasnya jos. Nah mungkin kebiasaan teman saya kayak gitu ya, dia cenderung ke mbako ya, bukan ke rokok ya, kayak seperti kita-kita. Oke ya Mas Bro, mungkin itu saja ya, langsung saja kita proses panen ya Mas Bro. Terus ikuti saya Mas Bro. Ready Mas Bro? Ready. Teman saya menggunakan dua alat ya Mas Bro, egrek sama dodos ya. Nah, satu janjang turun. Berang janjang Bro. Bilangnya ada dua janjang ya Mas Bro ya. Mananya getap sekali ya Mas Bro. Oke. Pesan ya buat para pemanen, harus rajin ya. Dapat dua janjang ya ini ya Mas Bro ya, buahnya ya. Oke, dan yang itu yang satunya di sana. Banyak piro lagi. Kalau buahnya super ini ya Mas Bro ya. Tapi entah, nggak tahu yang masak ada berapa. Mengkal itu aja Bro. Enak piro Bro? Cita. Bilang teman saya cuma ada satu ya Mas Bro. Satu janjang udah turun ya. Merah meruna, mantap ya. Oke lanjut ya. Aduh, teman-teman ini kayak grek. Buah super di sulam ini Bro. Iya ini. Yang sebelahnya ada sulaman ya Mas Bro. Ini. Hah? Tukulan. 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 Egreknya nggak pakai kancingan ya Mas Bro. Ini modelnya model magic ya. Diputar ya. Caranya ya. Nih. Itu ya. Putar ya. Caranya tuh. Putar ke kiri, ngelepas, tarik, kencangin, putar ke kanan. Ini ya, udah kencang ini. Nah, ini. Kalau ini kan kepanjangan. Jadi kita kembalikan lagi ya, putar ke kiri ya. Nah, baru kita dorong. Putar lagi ke kanan, udah kencang. Jadi nggak capek-capek kita harus nurun naikkan egrek ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu cara dan triknya, nanti saya bikinkan tutorialnya ya Mas Bro ya. Ada telur lagi. Ganjang Bro.
Alhamdulillah 3 janjang mas bro. Kalau yang ini mantap mas bro, buahnya. Egreknya kita menggunakan egrek samle kah apa? Egrek apa? Samle kah? Oh, kita menggunakan merek Nguya ya egreknya ya. Sekali tarik aja ya. Dua janjang lepas. Tiga janjang. Yang ini dua ya mas bro ya. Yang sebelah sini satu, jadi tiga janjang ya. Mantap. Semangat aku mas bro, nak buang ini kita bro malen. Yuk lanjut. Kira enak ya bro? Enak. Tapi super orang enak gitu. Efek cuaca mendung ya, mas bro ya, jadi kelihatan gelap ini. Soal di sini kan musim hujan ini. Wah, kita mengkal. Cuma ada satu. Ya. Coba kita lihatkan egreknya mas bro ke teman-teman ya, kalau pengen tahu egrek bagus. Kinguya mas. Ini ya. Kinguya ya mas bro ya egreknya ya. Kalau ini belum ada yang masak mas bro. Oh, buahnya mengkal kabel bro. Hah? Mengkal. Padahal kita nggak luas ya mas bro ya, cuma setengah hektar ini. Kurang lebih ada 60 pokok. Landep ya bro. Babon. Buahnya montok. Semok bahenol. Wah, kurang dawa iki, Bro. Ya. Dawakno puntir. Oke, diperjelas lagi, Mas, Bro. Bisa dipuntir ya. Nah. Nah. Kayak gini ya. Tendangin. Sip. Egreknya memang tajam sekali ya mas bro ya. Ini menggunakan merek Kinguya. Hajar satu kali ya bro, nggak usah lama-lama. Ada tiga ini mas bro. Terang jajang bro. Tiga. Hop.
Kalau yang ini mantap ya Mas Bro, ada 3 cancang buahnya besar-besar. Berang kilo kira-kira Bro kabeh, Bro. Ya nak, kita petandane ya. Belasan kilo lah iki lah. 50 kilo paling ya, telu ya. Enak. Oke, lanjut. Mantap iki. Wah, besar Bro. Wah, iki matang sih ada lah. Bebas. Berang jancang iki, Bro. Buah dan super. Oh, watang dedet teh. Panen di belakang rumah. Oke, langsung kita turunkan lagi berikutnya. Yo, seluruh, telu. Iki lho buahe kayane petang mau. Iki. Wis sering buahe. Iki. Oke, lanjut kayane, Bro. Babon ya muntuk pokoknya, mentul ya. Buat saya Bro, Pak, Bro. Dan rajin. Wah, kreae. Ini bibit apa ya kira-kira ya Bro ya? Gue bisa mentul-mentul ini, ya Allah, mantap. Rapi ya Bro ya, lepas ya. Lali ya rapi ya, lepas rapi. Berunduran dikutip, yang bersih ya. Oke lanjut. Tinggal satu pokoknya Bro ya, pokok terakhir ya, tapi masih digoda dengan buah ya, mantap ya. Ini pokok terakhir ya Mas Bro. Entah ada pirang janjang nggak tahu ya, belum diputar. Belai enak orang Bro? Santai. Santai yang penting pasti mateng kan lo. Ketok ireng nggak Bro, sulap. Isiku tuh tak butuh nih, aku tak cari nengat taruh no. Tenang aja. Nah buah kau yang ini kini ngomong mentah berarti uangnya rada sawit. Tak lompok nih sih. Ini buah, matang atau mentah? Ini. Oke ya Mas Bro, mungkin panennya saya putuskan sampai di sini ya, karena sudah selesai dan di pokok terakhir ada 2 janjang. Kita tinggal cek penghasilan ya. Masih kuat Mas Gandul? Masih. Tangan 2 jempol. Salam tandan berduri. Kita panen ini dekat gedung walet ya Mas Bro. Tuh gedungnya itu ya. Nah, dan ini penghasilan kita ya Mas Bro ya, setengah hektar tadi. Setengah hektar hasilnya masih dapat segini. Kalau di sini nih berondolan ya Mas Bro. Kelihatannya berondolan ya. Dapat berapa kintal?
Mas Ganduleu. Ini sekitar 8 kintal lah. Ini. Mantap ya rezeki kita hari ini. 8 kintal lah, Bro. Alhamdulillah ya, Mas Bro ya. Alhamdulillah. Panen dekat rumah, hasil melimpah ini. Wah, kurang lebih 8 kintal. Tuh ya buahnya ya, super ya. Mantap. Oke ya, Mas Bro. Panennya saya putuskan sampai di sini ya, karena udah selesai dan udah dapat penghasilan kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya, Mas Bro.